apa ini? Pada tanggal 18 Mei 2022, status Gunung Api Sinabung diturunkan dari siaga level 3 ke waspada level 2. Dan ini memang diturunkan pada jam 21 WIB tanggal 17, tetapi secara resminya turun pada tanggal 18. Nah, untuk sampai saat ini aktivitas Sinabung masih dalam fluktuatif. Status Gunung Api Sinabung ini diturunkan, yang pertama kita melihat dari data-datanya. Pertama, data-data yang ada di Gunung Api Sinabung menunjukkan penurunan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dan yang kedua, dari segi ancamannya, mungkin dari radiusnya juga menciut atau berkurang. Imbauan kita ke masyarakat tetap jauhi zona-zona bahaya Gunung Api Sinabung. Kita masih merekomendasikan radius 3 kilo untuk daerah sekitar Gunung Api Sinabung dan 4,5 km ke daerah timur selatan. Nah, hingga sampai saat ini potensi untuk terjadinya erupsi dan awan panas di Gunung Api Sinabung masih ada.